bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cahyadi dan Kamus. Ada? Ya. Oke, semuanya para pendengar di podcast Info Viral Today dan para pendengar setia di Radio Inyong 549. Inyong, eh? Inyong. Apa kabar, eh? Apa-apa. Iya. Bahasan kali ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Pembicara yang super duper. Beratnya. Super beratnya, tapi yang kita akan bicarakan hari ini yang ringan-ringan. Dan ini berbicara mengenai tema kita wira usaha baru ya. Kita bicara mengenai para pelaku usaha UMKM Kota Depok di WUB wira usaha baru. Nah, Kamus. Yes. Ini sebenarnya untuk para pelaku usaha UMKM ya di Kota Depok kan di 11 kecamatan, 63 kelurahan nih. Para pelaku usaha yang rata-rata sebagai usaha ibu-ibu, ada juga yang baru memulai. Saya tuh pengen usaha apa ya? Itu sampai ada yang ketemu seperti itu juga nggak sih untuk mereka pengen ikut UMKM gitu? Ya. Oke, terima kasih Kang Cahyadi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang dan semangat pagi. Semangat pagi. Selamat. Untuk semua pendengar Info Viral Today dan Radio Inyong. Ya, mantap. Baik. Seperti yang Kang Cahyadi bilang bahwa hari ini kedatangan pembicara yang berat. Wah, luar biasa, spesial. Super spesial. Super duper. Oke, mengenai wirausaha baru, kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali orang yang mengalami dampak dalam pandemi ini. Banyak orang yang bekerja, kemudian akhirnya mereka harus keluar. Life must go on, semuanya harus berjalan. Oleh karena itu, banyak rekan-rekan semuanya yang akhirnya memutuskan untuk menjadi UMKM. Tapi seperti pepatah mengatakan bahwa the right man in the right place, gitu. Oh, ya. Kirain tak kenal sama kata aruf kan. Bila ya. The right man no smoking, gitu ya. You are welcome ya, keset itu. Jadi intinya, okay. Banyak orang yang kemudian menganggap, ah udahlah saya berusaha aja. Padahal sebenarnya dalam berusaha itu banyak sekali aspek yang harus dipelajari. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Depok mengadakan program yang disebut dengan wirausaha baru. Dalam hal ini saya, Mustofa, dan Kang Indra Rusdiawan terlibat sebagai pendamping untuk program wirausaha baru. Dari itu banyak sekali kasus-kasus yang kita ketemui, misalnya teman-teman yang masih berorientasi pada cost tapi tidak berorientasi pada profit. Banyak teman-teman yang berorientasi kepada bagaimana caranya supaya produknya terlihat bagus, tapi tidak berorientasi bagaimana caranya produknya supaya terjual. Ini dua hal yang berbeda ya. Karena banyak sekali orang kemudian ingin packagingnya bagus, tapi tidak disesuaikan dengan target marketnya, atau tidak disesuaikan dengan channel distribusinya. Sehingga yang terjadi adalah bisnisnya turun, turun, dan turun. Nah, itulah kenapa perlu adanya suatu pendampingan di program wirausaha baru, sehingga teman-teman yang baru menjadi wirausahawan mereka bisa dapat satu, bahasa kerennya itu pencerahan. Oh, insight ya, pencerahan ya, lah ya. Oke. Gitu. Berarti banyak lah ya para pelaku usaha UMKM, bahkan mereka mungkin produksi dulu, produknya udah selesai, baru dipasarkan. Bingung ini buat siapa gitu ya. Ada yang seperti itu tadi ya. Dia yang bikin. Nah. Sorry, dia yang belanja, dia yang bikin, mungkin dia yang packing, dia yang jual. Kalau nggak laku, dia yang makan. Oh, oke. Okay. Yeah, nah, yeah. Hal ini yang kita antisipasi dan kita coba ajarkan kepada teman-teman bahwa berbisnis itu seperti orang berperang menghadapi satu musuh. Banyak seninya, banyak ilmunya. Kita harus siapkan persenjataan kita sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang di pertempuran tersebut. Oke, kalau dari Kota Depok sendiri, kalau melihat daripada animo para pelaku usaha UMKM-nya yang masih memulai usaha atau bingung mencari usaha apa, itu jumlah orang yang mendaftar semakin banyak atau bagaimana? Kalau yang saya dan Kang Indra pegang itu angkatan 1 sampai angkatan 11 2020,
itu ada 200, saya 270 dan Kang Indra itu 285. Artinya animonya tuh sangat besar sekali gitu. Okay. Harapan mereka itu kan banyak dapat ilmu secara gratis, kayak misalnya contoh kalau saya harus belajar bisnis, maka saya harus keluarkan uang jutaan bahkan puluhan juta untuk belajar di luar. Nah, ini teman-teman dapat fasilitas pelatihan dan pendampingan gratis. Oleh karena itu saya lihat animonya itu sangat besar sekali gitu. Persis seperti badan saya. Animonya sangat besar. Mantap banget. Nah, ini kan animo mereka ikut bergabung di WUB itu apa dilatar belakangi karena misalnya ya karena pandemi COVID ini memaksa banyak juga asal mereka itu awalnya mungkin pekerja perusahaan yang tiba-tiba di PHK misalnya, atau memang awalnya mereka sudah mau berusaha seperti itu, atau bagaimana latar belakang dari mereka? Pebisnis itu kan kalau kita bilang UMKM itu ada tiga. Yang pertama memang orang yang bersungguh-sungguh ingin menjadi UMKM, dia biasanya punya clear vision, clear goal yang ingin dia capai. Kemudian yang kedua, orang yang tidak terpaksa, orang yang tidak sengaja jadi UKM. Misalnya tiba-tiba dipecat, kena PHK gitu kena ya. PHK ya. Kayak gajah galau. Akhirnya begitu mereka mau bermasuk usaha, mereka belum punya visi yang jelas, mereka belum punya ilmu yang cukup. Dan yang ketiga, orang yang masuk ke dalam UMKM hanya sekedar untuk killing time. Okay. Hanya sekedar untuk membunuh waktu. Misalnya orang-orang yang pensiunan kemudian pengen menghabiskan waktu misalnya. Atau orang-orang yang memang sebenarnya secara ekonomi mereka sudah merasa cukup mapan. Sehingga visionnya juga kurang. Nah, itu semua kita kolaborasi. Bagaimana untuk menumbuhkan mimpinya kembali, bagaimana hidup itu harus bermanfaat lebih banyak lagi ke orang yang lebih banyak lagi. Nah, itulah tantangan sebagai pendamping. Siap, berarti artinya dari sekian berapa turik, ada sekitar 550-an lah ya para peserta WUB. Itu apakah semuanya nanti akan menjalankan menjadi wirausaha, atau ya dengan seiringnya jalan mereka akan menemukan jalannya masing-masing, atau bagaimana? Syarat menjadi peserta yang ikut program WUB adalah sudah memiliki usaha 6 bulan sampai 36 bulan. Okay. Artinya mereka memang sudah punya usaha, tapi memang growth-nya ini lambat. Nah, disitulah peran sebagai seorang pendamping untuk meningkatkan bisnisnya gitu. KPI, key performance indicator-nya daripada keberhasilan WUB ini dilihat dari yang seperti apa kira-kira? KPI ya. Pertanyaannya ini cukup berat juga ini. Mungkin karena efek dari gajah yang dipegang sama Kang Cahyadi ini ada logonya gajah galau ya. Jadi karena galauan yang segede gitu loh, galauan yang segede. Jadi key performance indicator yang kita pegang dari pendampingan adalah naik kelas. Jadi naik kelas itu kita harapkan bukan hanya secara omset, tapi bisa juga naik kelas secara manajemen, naik kelas secara perizinan, dan naik kelas secara point of view dari mereka dalam melihat satu bisnis. Karena tidak semua bisnis itu bisa berkembang di saat pandemi ini. Tapi bukan berarti tidak ada satupun bisnis yang bisa berkembang. Gitu dari saya. Terima kasih untuk kehadiran Coach Kang Mus ini Coach Kangkung jadi. Ya, beliau ini sangat luar biasa untuk para pelaku usaha wirausaha baru di Kota Depok, memberikan gambaran insight gimana caranya mereka para pelaku usaha ini bisa lebih tumbuh berkembang dan nanti bisa naik kelas, apalagi bertumbuh di masa pandemi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di acara podcast Info Viral Today, dan para pendengar Radio Inyong dimanapun Anda berada. Pikabere tetap berusaha, dan salam usaha untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.